Baik, bertemu lagi dengan saya Setio Nugroho dalam mini audiobook NF. Kali ini kita akan membahas hidup yang efektif. Bagi banyak orang itu terdengar seperti mimpi yang tak tercapai. Tapi sebenarnya hidup yang efektif itu sangat mungkin kita raih jika kita mau mempraktikkan beberapa kebiasaan sederhana. Akan kami share dan berbagi beberapa tips untuk hidup yang lebih efektif. Pertama, lakukan aktivitas fisik secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan kesehatan dan juga memberi energi yang dibutuhkan untuk menghadapi hari yang padat. Dengan fisik yang kuat, kita dapat mengatasi stres dan beban pekerjaan yang lebih baik. Kedua, buat daftar prioritas. Di dalam hidup yang efektif, kita perlu tahu apa yang paling penting dan mendesak. Buatlah daftar tugas harian dan fokus pada tugas yang paling penting dan membutuhkan waktu paling banyak. Ini dapat membantu menghindari prokrastinasi dan memastikan kita agar tetap produktif. Ketiga, jangan takut meminta bantuan. Kita semua butuh bantuan dari waktu ke waktu. Jangan ragu untuk meminta bantuan ketika kita merasa kewalahan atau tidak tahu cara menyelesaikan masalah. Berbicaralah dengan orang-orang yang dapat membantu kita, baik itu rekan kerja, keluarga, atau teman dekat. Jangan sungkan. Keempat, manfaatkan teknologi. Ada banyak aplikasi dan perangkat lunak yang dapat membantu kita mengatur waktu, mengingatkan tugas, dan bahkan membantu kita fokus. Cobalah beberapa aplikasi seperti To-Do List atau timer untuk membantu meningkatkan produktivitas Anda. Terakhir, jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk bersantai. Hidup yang efektif bukan berarti hidup yang selalu sibuk. Kita perlu menyisihkan waktu untuk bersantai dan melepaskan stres. Ini dapat membantu kita menjadi lebih bahagia dan sehat secara keseluruhan. Jadi, itulah beberapa tips untuk hidup yang efektif. Semoga tips ini dapat membantu Anda mencapai hidup yang lebih produktif, bahagia, dan seimbang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, follow, like, dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan tips-tips motivasi mini audiobook NF. Dadah!